Halo Sobat Depok. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Depok terus melakukan layanan perekaman IKTP, yaitu program Desiplah. Disdukcapil Kota Depok kasih IKTP di sekolah. Kali ini menyasar pelajar di SMKN 4 Depok yang menjadi lokasi ke-17 pelaksanaan Desiplah. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, SMKN 4 Depok merupakan sekolah ke-17 dari total 19 sekolah negeri yang ditargetkan melakukan perekaman KTPL. Di sana, pihaknya menargetkan 157 siswa. Dirinya menambahkan, dalam layanan tersebut, Disdukcapil Kota Depok menyasar siswa-siswi yang sudah berusia 17 tahun serta siswa yang akan berusia 17 tahun sampai Februari 2024 mendatang. Bang Imam mengungkapkan, telah banyak upaya yang telah dilakukan Pemkot Depok dalam upaya meningkatkan cakupan perekaman baru bagi warga berusia 17 tahun, yaitu melalui layanan di luar jam kerja yang sudah berakhir pada akhir September lalu. Ya, dalam hal pemenuhan warga negara ya. Ya, harapannya tertib administrasi bagi warga negara Indonesia, khususnya warga Kota Depok. Kami datang melayani, bukan nunggu di kantor. Nah,